Oi. Kali ini gue mau ngasih tahu ke kalian cara dapetin material langka untuk upgrade talent, level, atau apapun itu secara gratis tanpa tribe-based power. Pertama, kalian pergi ke Xianzolohu, terus kalian pergi ke map bagian Cloudforge. Nah, di sini kalian akan ketemu dengan penjual toko yang bernama Mao Zhen. Nah, di Mao Zhen ini dia setiap minggunya dia ngejualin paket yang tidak belum diambil. Nah, paket yang belum diambil ini hadiahnya secara acak itu kebanyakan material buat upgrade talent, terus bisa buat upgrade karakter kalian kalau misalnya butuh bahan buat kalian malas grinding buat lawan monster, buat segala macam apapun itu. Dan ini bukti-bukti yang gue udah dapetin ke kalian. Nah, jadi kalian cuma cukup sediain 18.000 kredit untuk kalian bisa beli semua paket untuk yang ketiga ini. Tapi kalau kalian mau beli paket yang ini juga nggak masalah. Cuma bedanya paket yang ungu lebih chance lebih gede dapetin langka materialnya, guys ya. Ya sampai situ dulu aja, guys ya. Itu cuma kasih tips buat kalian yang pengen dapetin material gratis tiap minggu ya. Jadi ini kalian siapin tiap minggu sehabis reset ya. Sebenernya gue tau udah dari lama, cuman gue baru kasih tahu sekarang. Gue minta maaf dulu sebelumnya, tapi thank you sudah sampai nonton. Sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.